Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk siri kisah Tatar. Tapi kita akan hari ini nak ceritakan tentang Saifuddin Qutus. Kita nak buat sikit penceritaan. Ya, manakala yang lainnya, tuan-tuan akan boleh dapati dalam tulisan saya di page kisah Tatar. Dan untuk penceritaan ini, saya ambil daripada tulisan Dr. Qasim Abdul Qasim. Tajuk dia Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutus. Batal Ma'rakah Ain Jalut, salah seorang ulama Al-Azhar di salah satu universiti Al-Azhar di Cawangan, di Zagazig, menulis tentang kajiannya, tentang tokoh yang istimewa ini, Saifuddin Qutus. Pertamanya, kita nak cerita macam mana kemunculan dia, daripada mana dia datang. Kemudian kita akan cerita macam mana permulaan dia mula berada satu posisi yang membolehkan dia pergi sampai kepada menjadi seorang raja. Baik, Sultan Sultan Muzaffar, gelaran yang diberikan kepada dia, Sultan Muzaffar Saifuddin Qutus. Saifuddin Qutus ini juga merupakan gelaran dia kerana nama sebenarnya adalah Mahmud bin Mamdud. Itu nama dia, Mahmud bin Mamdud, keturunan Al-Khawarizmi. Sultan Muhammad Al-Khawarizmi Shah itu, tak silap saya, pakcik dia. Bermaksud ketika mana mula-mula Mongol menyerang umat Islam, kerajaan pertama yang diserang adalah kerajaan Sultan Muhammad Al-Khawarizmi. Kerana dia betul-betul bersebelahan dengan China. Jadi ketika mana serangan tersebut dibuat, dalam keadaan sebenarnya umat Islam ketika itu tidak bersedia sangat pun. Kerana mereka bergaduh sesama dengan orang Islam ni dalam keadaan ego dan sebagainya. Tapi bila betul-betul datang musuh daripada luar ini, mereka tergamam kerana masing-masing ada perasaan cintakan dunia yang tinggi. Jadi akhirnya bila betul-betul bertemu dengan tentera Mongol, ada kebanyakannya lari, berperang tak nak mati, akhirnya melarikan diri. Dan ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan keluarga Sultan Muhammad Al-Khawarizmi ini ada yang ditangkap, dan termasuklah yang ditangkap itu adalah Qutus, Saifuddin Qutus. Dan Allah Ta'ala susun takdir dia tidak dibunuh oleh tentera Mongol. Kerana tentera Mongol ni dia akan bunuh semua. Tetapi wallahualam, ini kerja Allah Ta'ala, memang nak takdirkan itulah sejarahnya. Dia tak dibunuh dan dia dihantar ke pasar di hampir di Turki sana untuk dijual. Dan Qutus itu sebenarnya, berdasarkan riwayat-riwayat yang saya baca, adalah gelaran yang diberikan oleh Mongol. Kenapa? Kerana ketika mana dia ditangkap, matanya menyorot ganas kepada Mongol, dan sebab itu diberikan gelaran Qutus yang bermaksud fierce dog. Anjing liar. Nama tu sedap disebut, tetapi maksudnya tak berapa sedap. Walaupun ada yang bagi nama anak siapa yang Qutus kan, nama Qutus tu tak payah diterjemahkan lah. Apa maksud Qutus ni? Tak payah diterjemahlah. Cukuplah maksud dia pahlawan Islam. Akhirnya bila dijual di pasar, Saifuddin Qutus ini, ataupun kita kata Mahmud bin Mamdud ini, dibeli oleh Sultan Najmuddin Saleh. Sultan yang merupakan cucu kepada Salahuddin Al-Ayyubi yang memerintah di Mesir pada waktu itu, membeli hamba-hamba yang dijual di Pasar Nuhas berdekatan dengan Turki, dijual, dibeli dan dibawa ke Mesir. Dan daripada situlah Qutus dijaga oleh istana. Dijaga oleh istana, berbeza training mereka sebagaimana hamba-hamba yang biasa. Tetapi mereka dijaga oleh Sultan Najmuddin Saleh ini dalam keadaan seolah-olah mereka bukan hamba. Mereka dibeli, mereka diletakkan di asrama, di istana tempat, dijaga makan pakainya, bahkan diberikan pendidikan agama. Diajar tauhid, diajar keimanan, diajar segala selok-belok. Bahkan Sultan mensyaratkan untuk menjaga solat itu dengan rapi sekali. Ni, didikan agama diberi, sampai satu peringkat barulah mereka diberikan didikan, didikan ketenteraan. Daripada situ akhirnya berlakulah perubahan demi perubahan. Politik di Mesir pada ketika itu pun juga sampai aura-aura yang datang daripada Mongol. Tetapi Mesir ketika itu sebenarnya tidak terkesan sangat dengan Mongol. Mereka lebih terkesan dengan ancaman tentera Salib. Tentera Salib yang daripada Rom, mereka tidak henti-henti menyerang umat Islam. Pada zaman Sultan Najmuddin Saleh ini, mereka berhadapan dengan
tentera salib daripada Raja Louis yang ke-9 daripada Perancis. Mereka datang menyerang, dan ketika itulah Sultan Najmuddin Ayub yang menjadi benteng bersama dengan tentera-tentera yang telah dilatih untuk berlawan dengan mereka. Umat Islam tewas di Dumyat, kemudian mereka berjaya masuk sampai ke Mansurah. Di situlah berlakunya pertempuran epik yang juga menjadi satu cerita sejarah bagi umat Islam di Mesir. Kejayaan mengalahkan tentera salib. Tak silap kalau dalam rentetan perang salibnya, perang salib yang ke-7 di situ. Jadi daripada situlah bermulanya, selepas mana kewafatan Sultan Najmuddin Saleh wafat, digantikan oleh isterinya Syajaratul Durr, dan berlakulah beberapa fasa. Akhirnya berjaya menaikkan Qutus menjadi raja di bawah kerajaan Al-Mamalik yang diasaskan oleh Sultan Najmuddin Ali. Jadi inilah sedikit sebanyak proses penceritaan bagaimana Qutus itu boleh naik menjadi seorang raja. Kerana selepas mana kewafatan Sultan Najmuddin Saleh, isteri dia ambil alih dan berlaku pergelutan dalam istana, menyebabkan Syajaratul Durr dibunuh. Naik anak dia yang ketika itu masih lagi terlalu muda remaja, tak layak untuk memimpin. Jadi Qutus yang menjadi orang kanan istana ketika itu meminta untuk jawatan diberikan kepada dia, dan dia naik. Dan ketika itulah barulah bermula fasa bagaimana umat Islam bangkit di tangan seorang yang sangat-sangat bencikan Mongol, sangat-sangat bencikan Tatar, di atas kezaliman-kezaliman yang telah dilakukan kepada orang Islam. Sebab itu ucapan Saifuddin Qutus untuk menaikkan semangat umat Islam ketika itu antaranya, aku sendiri yang akan menentang Tatar dengan tangan aku. Jadi ini review lah yang lainnya. Tuan-tuan boleh dapatkan tulisan-tulisan saya di page Kisah Tatar. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.